Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang mulia guru bapak berbasik kita dan para asatizah ustaz poito yang dikasihi sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Satu ayat ni yang engkai hok kita nak ngaji jaya. Dia tahu tik kata ayat ni Tuhan duk kecek buku gapo. Aha, mai ustaz ada hadiah. Satu ayat ni nengkai hok kita nak ngaji jaya. Ada dua perkara. Ah, kita tanya ni. Baik. Biasa dengar ayat ni. Belah start koyak. Ayat ni duk oleh surah Kahfi. Ah, mai koyak cerita gapo ya? Mai ayat cerita gapo? Pah, boleh hadiah. Ustaz nak bagi hadiah. Anda tak? Biasa dengar ayat ni. Kita duk baca malam Jumaat ni. Ha, baik. Boleh tak? Ha, kalau tak ada tu kita fatih molek dah. Ayat ni sakuk dengan pia. Ah, bancai sikit. Pop. Tak kena tak apa. Ha, sakuk dengan pia. Jazakallah kan. Sakuk dengan Nabi. Nabi Ibrahim, yalah tak? Nabi Ibrahim tak? Nabi Ismail. Nabi Isa. Yelah, masa yelah dah dah. Yelah tak, masa yelah tak. Yelah tak. Yelah tak. Jadi tajuk kita hari ni adab-adab kita selaku pelajar kepada guru. Tak kena gimbik contoh daripada lain. Malaikat kita ambil contoh, satu contoh dari surah Al-Kahfi. Hak kita duk baca sokmo malam Jumaat ni. Ini hadis sahih. Yasin tak ada sahih mana lagi. Tapi hak ni hadis sahih lalu dah. Dah siapa baca malam Jumaat baca dah hak kita. Jumpa dah ayat ni. Jumpa. Tahu dah gapo? Dah. Ni. Alah ni penting dah. Baca tak apa dah tapi rawi tahu. Sepuluh dengan babo ayat ni boleh beramal. Terutama masa kita learning. Masa kita learning selaku kita selaku pelajar dalam masa dunia yang orang panggil rival gang. Nah, dunia yang bebas, dunia yang seri. Kita selaku seorang pelajar yang duduk dalam sekolah, banyak guru-guru yang hajar kita hari ini. Bukan babo kita saja dok hajar kita hari ini. Guru Google, guru TikTok, guru Instagram, guru gapo. Banyak dok guru hari ini. Banyak guru hari ini. Supo dok ngaji dalam YouTube dengan ngaji dalam kita main ngaji sini hari ini. Supo dok? Tak supa. Kita ngaji lah YouTube ya hilang adat-adat kita duduk dengan guru gapo semua ni.
Habis tu hari ni lebih baik kita mengaji depan-depan guru dah, depan-depan guru yang ada di depan kita hari ni. Ayat ni jadi ngengkai nak wih kita selaku seorang pelajar yang nak jaya dalam mengaji, tak kira mengaji bidang agama, mengaji saman, mengaji apa semua ni, ada warning kita akan jaya. Yang pertama apa dia? Ni cerita ya panjang ustaz, tak boleh cerita panjang. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khai. Ni cerita ya. Ustaz ni kalau pergi YouTube main royak atau cerita Nabi Musa Nabi Khai ustaz wis sakup kat ni. Tak rubik ni. Mula-mula pula lagi ustaz tanya pula. Neh Fatih molek lagi ustaz tanya pula. Fatih lagi ustaz tanya pula. Neh. Cerita pia tak ni? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Gerti dah lah dah ayat ni. Ayat yang berapa? Ayat yang 90 berapa? 97 dah. Qala bukan 90 99 dah. Apa 99 dah. Qala satajiduni insyaallah. Yang pertama apa dia? Sabira. Apa sabira? Sabar. Dalam ngaji kita kena sabar. Hari ni kalau kita ngaji hari ni kurang buku ni, buku sabar ni. Ada tak orang baca surat sampai pukul 12 malam? Fifai? Fifai sampai pukul apa? Pakcik? Fifai sampai pukul 12 malam. Surat tak langsung. Hari ni kita nak ubah hari ni. Fifai main tak? Kau yang sungguh main tak? Main. Kau yang main tak? Main. Sapam kau apa main? Kau belah. Kau 10. Ya, sapam kau 12 dek. Macai dah. Masa dia dah lah yang macai ni ya. Ni tanya cerita pun tak ada macai. Tanya FIFA ni macai dia dah. Main rumah ke main mana? Rumah. Mukul 12 hak mau. 12 hak mau. Allah dah. Ni kita baru tahu kata FIFA adalah satu game hak bedeh lah tak? Bedeh ke awak bena FIFA? Pak Ci awak bena Pak Ci? Pak Ci yang main bena Pak Ci? Heh? Sikit lagi adik-adik. Sikit lagi ya nak mari satu game. Learning satu game babo deh. Satu game FIFA ni. Budak-budak kita siapa pukul 12 malam tak kata manalah hari ni. Sikit lagi ya mari Meta World. Orang panggil Meta World. Ini tan samain sikit deh. Meta World ni orang panggil kata teknologi. Ya nak buat satu cakawan ti semerencing. Sikit lagi kita bukan jadi kita, dia jadi seorang lagi iaitu awatan. Hok ning hok dunia semua hari ning duk fikir, hari ning Facebook dia tukar jadi Meta. Meta pelawa rai Meta pelawa lamna. Meta word pelawa rai word pelawa cakawan ti lamna. Dia nak buka satu dunia pula satu cakawan pula. Sikit lagi kita mengaji dalam kelas. Ustaz duk mengajar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pedih. Kau ni benda yang sungguh akan berlaku lepas daripada ni. 2-3 tahun lagi kita boleh tengok budak muda-muda duk ke tepi batas pedih. Ha ni orang panggil yuk meta word. Hari ni yuk gunning ni pun kita habis kan cekak dah. Tak kata mana tak kata mana, habiskan cekak dah. Kita habis masa dengan dia ni sedap cekak dah. Siapa akan lupa makan nasi tak puas lagi main FIFA ni dah. Okay, tak boleh duduk ke? Nak kasi tak beh? Beh, nak kasi tak? Tak dah. Nak kasi dah tak apa. Ya, gini lah. Tapi maya tak tinggal dah. Maya tak tinggal. Baca Quran tak dengar dah, baca Quran dah. Bangun pukul berapa? 7.
Bangun mani mereka lah. Tidur tak leka lah, tidur tak? Tidur. Tidur. Jadi malam tak tidur, mai tidur leha. Tak apalah. Balah mana hari ni kita nak ubah sikit diri kita. We waso kata kita selaku seorang pelajar. Kita sobat tu, Maikeng sobat tu, korang belah halim ke dia, sobat. Sobat ke apa dia? Sobat mata kita ni dah, mai siapa korang belah halim. Pak Maikeng ni gewe-gewe yang tak padu. Molek kat situ tu. Dah, gewe yang tak padu lah. Sebab retina yang tak say, okay, Maikeng ni. Dah, retina yang tak say, okay, Maikeng ni. Adik-adik yang dikasihi sekalian, hari ni nak buat balas mana kita selaku seorang pelajar? Kita duduk dalam pondok canya ni, tak nak banding mudah-mudah. Supa dengan kita duduk dalam kebun strawberry. Kenal tak strawberry? Eh? Kenal. Pia biasa pergi Kamerang. Chiang Mai biasa pergi tak? Tempat strawberry, tempat strawberry yang saya kira. Kalau pika ya gua dah. Kita duduk dalam pondok ni nak gambar wi tondong-dong. Tok utama hak orang duduk 24 je sini ada tak 24 je? Duduk pondok eh. Duduk ha. Ni apa beban ni. Hak ning-ning lebih. Nah, lebih. Lebih mana? Masa dia start banding sekolah serupa dengan kebun. Nah, sekolah ni serupa dengan kebun. Ada pohon strawberry banyak dalam sekolah kita ni. Tapi kita tak kutip, kita tak ambil. Walaupun nak makan pun kita tak ambil hari ni. Nah, kita tak ambil makan. Kita tak ambil pergi jual. Kita tak ambil masa ni tahun kita duduk dalam kebun strawberry, kita tak biasa kutip gapo dia strawberry, iaitu baba kita, ustaz-ustaz kita, kru-kru kita, buat mereka itu selaku strawberry yang kita hari ni we strawberry pergi cari kita. Tapi nak we lebih daripada tu lagi, kita duduk learning dah cari ustaz, cari baba, muzakarah dengan ustaz, muzakarah dengan baba, gapo semua ni hok lebih. Lebih-lebih. Kita tu baik gi jamiah, kita tu baik gi jamiah. Kalau tak gi jamiah Islam, gi jamiah yang lain, payah dah nak jumpa dengan para-para ustaz. Tak ada dah kalau kita gi ngaji kok samang kok mana tak ada orang nak mengajar qul Allah gapo dia susah payah. Hari ni yang kita duduk dalam gedung ilmu satu pondok yang ada dengan baba, ada dengan ustaz, ada dengan kru, ada dengan acan. Wak balah mana kita nak ambil ilmu daripada dia banyak kali, bukan sekadar dalam kelas saja dak. Nah, ilmu bukan sekadar dalam kelas saja dak. Orang dulu nak ngaji payah orang dulu ni. Demo kena pergi cari baba, demo kena cari gapo hari ni kita mari Senin dak nanti lah kelas. Nanti lah kelas pula wasos deh. Ni adat kita pula masuk, bila masuk dalam kelas pula. Kalau kita tengok imam dunia kita, Imam Asy-Syafi'i, apabila yang ngaji kitab Imam Malik ni, dia balik, dia balik kitab Imam Malik ketika dia ngaji ni, dia tak balik jadi durah-durah. Dia balik koho-koho. Dia takut tok guru dia dengar. Nak royak kata seorang nak boleh ilmu yang berkat. Kita hari ni jam 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 jam. Kru kru start start. Wak balah mana hari ni kita nak adab kita ada dalam kelas. Dah adab kita bukan kru nak masuk kita dok main bedeh pop. Kita tak boleh kita rosak dah. Tak boleh. Alhamdulillah. Selamat. Kalau ustaz boleh buat itu rosak ni, oh susah. Siapa kalau guru tina-tina ni tiak lah dah. Buat itu ni alhamdulillah. Nak mengajar payah. Budak dok bedeh cara dia ni. Pak cik sat ni, FIFA sat ni dah. 45 orang buat yakum dok bedeh. Ah mu tu. Ya dah. Ya mai kena mai klum dah.
Ya kena maiklum ke masuk ke? Maiklum dah. Ya maiklum. Baik tu waktu selamat dah situ so. Tapi lebih lek pula. Ngatuk taruh mana pun kita kena ada sabira sabar. Ngatuk cekak dah dengan ustaz ngajar ni. Tapi kita nak ilmu juga. Ilmu tak mari kalau kita tak sabar. Nah, kalau kita tak sabar, payah nak boleh ilmu. Apabila kita sabar, dengar hadis, dengar ayat Quran, dengar kru mengajar apa semua ni, dah ilmu nak masuk. Kalau tak sabar, dah oh wasa malah ngaji, wasa gitu, wasa nak pergi jamai, wasa nak pergi kok tu, wasa nak pergi kok ni, dah ada belaka. Nabi itulah dalam kelas kita kena hormat kepada ustaz kita, kepada guru kita, kepada kru kita. Nak tengok juga cangwak-cangwak. Cangwak ustaz balah dengan bini dia mari muka marah tu kita tak usah tanya gitu, tak usah tanya lagi. Tanya gitu kena. Kena ada adab juga situ tu. Nak tanya ustaz, nak tanya kru, nak tanya gapo, bukan atau tanya kolo gapo ikut sel ni. Dia panggil kata seorang yang tidak ada adab. Nak tengok masa dia suka, masa dia senyum. Ha, pagi ni boleh cari ustaz ding kita. Deh. Marang tak boleh cari ya. Oh, marang kecek wajah sikit murih halu dah. Kecek wajah sikit murih halu dah. Hari ni boleh cari dia senyum dia agak apa. Tanya, tanya agak apa. Deh, kena tengok cangwak. Okak. Deh. Ni orang panggil kata dalam adab-adab kita. So lagi. Terutama. Deh. Wala a'si laka amra, jangan kamu deraka kepada guru-guru. Terutama guru five pot krom. Oh, hak ni sakit benar ni. Deh. Pok kita tak ada, alhamdulillah selamat. Kalau kalah lain five pot krom kata ayam mutu poco klik gi sobak kru. Deh, tak mutu bre klik gi. Mutu daya poco. Deh. Kena anak murid we angin gagap dia. Pok kita alhamdulillah. Eh, buat itu alhamdulillah selamat. Oh, terutama budak hari ni tak boleh lawan langsung. Lawan dia rek rong sik kok tu kok ning kok tu kok ning. Eh, buat itu ni alhamdulillah. Dah habis itulah duduk dalam agama dah, duduk dalam tempat molek dah, duduk tempat orang-orang soleh dah ni. Kita kena syukur kepada Allah lebih banyak. Dah syukur kepada Allah lebih banyak. Wala a'si laka amra, jangan lawan. Sekolah kita royak dah rambut kena 2 inci, kita rambut 3 inci, start nak kerak kita lawan nak gocoh ustaz. Ha sini. Jangan ingat kata kita nak berjaya. Yeah, sebab ngengkai nak ngaji jaya. Sabira wala a'si laka amra, jangan kamu deraka kepada guru kamu. Kalau Nabi Musa. Dalam hadis Nabi royak kalau Nabi Musa tak ada bukan panggil lawan, tak ada tanya banyak, tak ada gapo banyak ni. Nasyaya kita boleh tahu ilmu laduni banyak lagi Nabi Khaidin nak ajar kita. Habis itulah ilmu jangan wasa kata kita lebih. Nah, masa depan kita nak gapo nak ngaji kita lah reti kaniksak ni kita krik pak semua yang moneng siapa mohok ni. Ada lagi orang yang pandai daripada kita. Pandai je tak super juga. Dah, kita tak boleh kira kek orang tua kita. Oh, ayah tak mengaji kaniksak, tak pandai. Ya pandai cara menebah. Ha, kita tak pandai menebah motong ke apa semua ni. Habis itu, ilmu ni dia laklai, dia banyak. Orang ni pandai bidaning, orang ni pandai bidaning, Tuhan Awi dia pandai necang. Orang ni pandai beki mutu, orang ni pandai jaloike, orang ni pandai beki kita galo. Dah, ada belakang. Ilmu yang ada belakang, adik-adik yang dikasihi sekalian. Hari ini, kita yang wasa, tak ada arum. Nah, kita yang wasa kata, habis mangat. Pasal Thai pun mengaji tak erti. Keni pun mengaji tak erti. Siwak pun mengaji tak erti. Kemi pun mengaji tak erti. Nah, wasa pun, oh, kalau ni, ni, ni. Kalau pelajar yang ngaji kok kedah-kedah, terjual ya krek pak krek pak krek pak krek pak krek pak krek pak bahwi boleh krek tiga tujung akan. Oh, kita tak ada baik tu
Ayat atur dia mahu sungguh dengan ngaji. Tujuan dia tak ada apa-apa. Gewe tak ada, kem tak ada, gapo tak ada, krepak saya. Manji tak boleh krepak. Tujung, duk apa? Dia nak krepak. Dia nak krepak. Tak boleh krepak, tujung. Banyak kalau kita dengar berita-berita fok ngaji bijak. Terutama fok-fok ngaji bijak ni lah nak jadi peling. Dah, ya sebab ya kuang-kuang, ya sung. Apabila dia tak boleh wak supaya dengan dia nak, dia tu tak ada bedah gapo dah nak hidup tah dunia ni. Pok itu tak ada siapa tarot tu. Tak pandai kanik, tak pandai wik, pandai jala ike. Apa dah? Pedukan. Pandai menyuluh ike, pandai apa. Apa dah? Kita tak apa ni. Oh ya, atau kita ni, seorang ni pandai belaka. Baik pandai buat apa, baik? Tak pandai apa? Pandai apa? Pandai making. Oh. Masuk ya. Be mana apa be? Wangang. Wangang. Wangang be no. Boleh itu baru. Ah, pada waru itu deh. Oh, yo yo sok gay tak anda. Ini pada make ni pada waru. Ini pada apa be? Goyak ya ha. Goyak goreng telur. Pada apa? Goreng telur. Apa mana? Baik mana apa? Pandai terbuka. Pandai terbuka. Nah, situ tu nak ayat tu apa dia? Semua ni kita tu deh ada tempat kita pandai, ada tempat kita tak pandai. Deh, Nabi Musa dengan Malik. Nabi Musa dia lah. Oh ya tu tak ada roh orang lain yang lebih pandai daripada dia. Ada lagi orang pandai lebih pada dia, iaitu Nabi Khai, Nabi Khaidir. Dah Tuhan atas Nabi Khaidir suruh pergi jumpa dengan Nabi Khaidir. Payah tak dia nak pergi jumpa dengan Nabi Khaidir? Cerita dia, payah tak dia nak pergi jumpa dengan Nabi Khaidir? Dah dia jalan-jalan pergi siapakah wadu tempat tu, wadu situ, wadu sini. Kalau kita ngaji dalam dah wadu-wadu siapa lupa ikan, panggil ikan belah. Saya dengar ikan belah. Nah, yo ke belah gapo semua? Apabila kita jumpa dengan Nabi Khaidir, mula-mula Nabi Khaidir buat gapo? Hajar gapo? Naik fahu. Nah, naik fahu, tebuk fahu. Ha, ni dia tak ada sabar. Ni ilmu belaka ni. Dah, ilmu bukan duk dalam kelas saja dak. Ilmu gapo dia? Kita tengok bintang, kita tengok bulan, kita tengok pohon kayu. Semua tu ayatullah. Ya, dan semua tu jadi ilmu belaka kepada kita kena mengaji. Mengaji buku bitek, mengaji buku pang kayu, mengaji buku burung, mengaji buku gapo. Semua tu mengajilah ilmu lah. Ilmu belaka. Dah ilmu belaka. Habis itulah adab kita terhadap guru hari ini sangat penting kalau kita nak jaya dalam mengaji kita. Dan kita siapakah ulama goyak orang dulu-dulu? Kalau waktu malam, kita tak kalau waktu pagi, kita jumpa guru, kita tak boleh jalan depan guru. Apabila guru jalan mari, kita kena weti dan wi guru jalan lagi dulu. Ni adab-adab. Adab-adab yang kita duk dalam sekolah. Apabila guru dah tak kira guru saman, guru gapo, ustaz gapo, semua ni jalan mari deh. Kita kena pergi depan pada dia, okay, kita kena wadu dulu. Kita kena wadu dulu, wi salam kepada dia dan wi dia pergi dulu depan. Kalau lek malas. Kalau lek malas, anak murid kena duduk depan guru. Dah, untuk nak pergi tengok depan ni ada gapo, ada ular ke, ada jeking, ada gapo. Baru guru boleh jalan lagi. Dah, ni salah satu ulama royak kata, malam nak murid duduk depan, pagi nak murid duduk belah. Dan kita kena doa sokmo. Abu Yusuf, dah anak murid kepada Abu Hanifah. Dia ni doa sokmo kepada Allah setiap kali lepas mayat. Dah, ya boleh ilmu daripada Abu Hanifah
Dia tu tak lupa kepada Abu Hanifah. Dia lupa dia gapo dia? Doa sokmo kepada tok guru dia. Doa gapo? Ya Allah, ampunkanlah dosa pia, dosa kru kita. Biasa dak doa. Orang yang hajar kita bukan mudah. Nak wui kita boleh baca Quran hening. Nak wui kita reti baca hening. Nak wui kita gapo hening mudah ke payah? Payah. Kalau tak ada kru, boleh tak kita baca hari ini? Kalau tak ada guru, kita boleh baca tak hari ini? Habis tu kita nak rati. Gapa dia? Balah budi kepada guru ni, oh sangat besar. Seorang ulama dia yang kata, kalau guru dia mengajar satu huruf, dah dia nak jadi gapa dia? Jadi gapo dia orang panggil? Rakcai kepada guru dia ni sapa kepada bila-bila satu huruf ya. Pak kita banyak mana hari ni kita dak boleh mengaji, dak boleh gapo hari ni? Betullah. Adab kita dengan guru sangat penting. Ulama-ulama kata adab guru ni dah adab lebih daripada ilmu lagi. Ha ingat molek. Adab adab gapo? Adab marayat gapo semua ni lebih daripada ilmu yang kita mengaji. Seorang ulama yoyak kata dia mengaji ilmu 20 tahun, dia mengaji adab 30 tahun. Mengaji marayat nak duduk dengan guru balah mana gapo semua ni caiwela 30 pi. Nah, caiwela 30 pi. Apa dong? 30 tahun dia mengaji ilmu 20 tahun tapi nak boleh adab berapa tahun? 30 tahun baru boleh adab mengaji, nak mengaji dengan tok guru, nak mengaji dengan gapo semua ni. Tapi kita tak boleh melampaui pula dah mengaji adab dah, mengaji gapo dah, tak boleh melampaui pula. Berharap melampaui gapo? Ha duk boleh ni maksud le kelam. Ha. Lagi dia mau tengok atau tak ada dak. Gapo dia melampaui? Lajuk kek. Hormat kepada tok guru lajuk kek pun Islam tak benar juga. Siapakah guru mari kita mari sembah kaki kah? Boleh tak balas tu? Ha dengan molek. Hormat kepada guru, jangan wisapa lebih melampaui batas. Tapi dia melampaui lajok kek. Siapa kaki cucu gigapo, bukan gigi cucu kaki gigapo semua ni. Yeah. Mari peluk main gapo tak apa. Tapi siapa ke tak ada roh ni, tak ada roh orang lebih daripada ni ni tak ada roh. Dah hok ning tu Islam dilarang juga. Dah kita tu melampaui pula. Dah kru mari kita oh dekat kaki tu dah. Ha, boleh tak? Tak boleh. Dah jumpa gapo wisale biasa ya. Dah wisale biasa dan kena reti dengar. Ha ni bahaya ni. Apa buat itu mudah? Kena reti dengar. Dah bare. Singgah tu ha. Kru royak gapo? Ustaz royak gapo? Kita reti. Bukan kata bukan kata lawai. Nah, bukan kata tak sewak. Tak wak diri, tak boleh haji, tak boleh haji. Nah. Gapo dia semua ni? Benda ni ni benda yang kita tak sah, tak boleh wi ada dalam tubuh kita. Nah, adik-adik yang dikasihi sekalian, kita ni cuk di boleh ngaji ada babo, ada gapo semua ni. Kalau ada babo bukan kalau main-main. Deh, kalau ada babo ni kalau yang deh begitunya hebat, begitunya molek deh. Habis tu mai pula Nabi Khaidir dengan Nabi gapo ni? Musa. Deh, Musa. Anak murid dengan tok guru. Deh, anak murid dengan tok guru. Dia tepuk bahu. Dia tepuk apa bahu?
Bisa ngaji tak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Eh? Tak. Puak besar-besar bisa ngaji tak bebek? Bisa dia tepuk apa pahu? Bagi dia pergi pikir dia tadi. Eh? Dia tepuk apa pahu? Aha. Yo ada nak mengaku bahawa bahawa ini pecah terbaik. Jadi ya tahu dulu ni. Dah. Dari tak dari ke Nabi Khidir sebut. Dari Musa malu. Ah, ya tahu kata ke apa? Ya terbaik ni nak nak mengaku jahat tu nak bagi bahawa dia ni. Ah, alhamdulillah. Deh, terima kasih kepada Abai apa? Abai apa? Luqman. Oh, ada hadiah. Oh, alhamdulillah. Jadi raja zalim. Ha, ada hadiah. Ha, jadi. Raja yang zalim pada masa tu nak mari mik ke apa dia? Rapah habis pahu duk kat tepi laut tu, wak klik mah raja. Lalu tu Nabi Khidir dia tahu kata seorang ni susah. Dah. Seorang ni susah, kalau mik pahu kat tak ada lah kerja dia nak kerja ke apa. Nabi Khidir tepuk pahu ada tamnik sikit. Kalau raja tu mai tengok, ah tak se pahu ni. Pahu punah. Satu ilmu yang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa ya orang mesti dah berjuru. Reno kita buk pahu, reno itu, reno ini lah. Kita naik pahu dia apa, tak bayar apa, mujur lah. Kita buk pula pahu dia. Ha, sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia turun pahu pula. Dia pergi apa? Upih tekak budak. Sebab apa? Ha, sebab apa? Ini habis ini nak awak ini. Ini habis orang lelaki ini. Tak ada dah habis orang lelaki ini. Yang belum ada orang pakai kelong dia. Ah, siap be. Belum ya. Ah, jawab sikit be, jawab. Tak apa, tak salah. Ah, royak nama sikit be. Ah, royak nama be. Nama ke apa? Sukri. Dok mo apa dah? Malimo. Ah, ha, balah mana Nabi Khidir upih tekak budak pula mati? Sebab apa? Sebab apa be? Ah, ya nak ya. Sebab apa? Ah, ha, koyak-koyak sikit. Sebab ya nak mati budak tu sam, budak tu nak isap pok tu. Budak tu nak ketong hayai. Budak tu nak lebih. Pandai. Alhamdulillah. Deh. Ha, we kalah dia. Nabi Musa tahu tak kata budak ni, budak-budak semua ni hok ning nak besar, nak juru, nak boleh reti nak yangok. Hok ning nak besar, nak lobih, hok ning nak besar, nak angkat tong, hok ning nak besar, nak isak duke. Tahu tak? Eh? Tahu tak? Tak, ada biar tahu. Ilmu ni biar tahu. Nabi Khidir. Dia panggil ilmu ladun. Ilmu ladun ni. Kita buat main-main hari ni buat tu. Ha, buat apa bunuh budak ni? Ha, besar esok nak lobeh ni. Ha. Ha, ingin petak yang mati. Besar, dia nak jadi orang yang tak sah. Leh, deh. Lalu tu, oh, tapi kita ni, oh, rasa nak murih dah duduk jalan dengan ya ni. Dah, rasa nak murih dah duduk jalan dengan Nabi Khidir ni. Apa khabar upih tekak budak ni. Dah. Tapi nak ayat atas,
Nabi Musa boleh sabar tak situ tu? Tak boleh. Tak boleh sabar dengan sebab tak boleh tengok ni. Dia orang juru, dia seorang Nabi. Dah, dia seorang Nabi. Hati-hati pergi bunuh budak. Dah, depan mata dia. Tapi dia tak calai lagi. Dia pergi calai lakin tu. Cuma kita calai lalu dah ni. Tak apa. Dah, kita mengaji. Lepas ada tu, ning tok guru dengan apa? Tok guru dengan anak murid. Dah, duduk sekali tok guru dengan anak murid. Lalu itulah timbul ayat sat ning qala satajiduni insyaallah sabira. Lepas ning tak apa dah, saya nak sabar dah, saya tak sedraka dah. Lawa sikit ya masuk draka lalu dah. Lawa sikit ya masuk draka lalu dah sat ning. Dah, tak sabar dah. Oh ya atau kena buat ini. Ha, masuk dalam draka dah. Acang kena buat bek ni. Ha. Pas nak buat bek noh. Ha, acang pula lawa. Gocoh, gocoh. Kena jam dong-dong. Ha, eh. Pas nak buat bek noh. Ha, dah. Oh ya acang lawa acang. Acang aja tak kena ni. Neng buat neng penter, bukan neng buat neng pesong. Ha, ya ya molek. Ha, tapi for itu tak tengok juh-juh laka ni dah. Juh-juh laka. Dah. Insya-Allah dah. Sasak boleh jadi ulama belaka ni dah. Amin dah. Ha. Gapo dah ni? Bunuh dah dah. Mati dah hak ni. Gi pula ya lapak ai, lapak ai, lapak gapo semua dinding rumah balik. Nabi Khadijah buat apa? Gi hakik. Gi hakik apa? Ha, dia lapar ai, jalan mari dah dah. Pok dia dua orang jalan di gore ni jalan jauh dah. Sapa satu tempat dia lapar ai. Ha, apa ai ni? Jalan-jalan kat sini apa ai ni? Lapar ai awak lah ana. Eh? Ya gi mitok lah lapar ai mitok lah. Ha. Ni mitok kampung ni, mitok kampung tu, mitok kampung ni orang wira. Orang tak wira ai. Kapung dekuk yang ni. Ha, kapung dekuk. Minta air tak wireh kapung dekuk. Lalu tu panas be, panas esok ni sikit. Tak ni, oh sobat dah. Oh. Sobat. Ha. Gapura ni minta air tak ada biar wireh lah kapung. Waktu dinai dia balik, ya wak ana. Nah, rawang dah ni ha. Buat dek-dek pula. Dek-dek tak sang ngaji pukul ni. Tak sang ngaji. Ha. Yo wak balah mana? Ha tu tu abai hak tu tu. Abai hak laki tu tu. Laki hak boleh kalah hak ni dah. Nampak tadi dah yang nak awak. Ha. Nama apa be? Nama apa ya? Nama Sulaiman. Nama Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ha, Nabi Sulaiman. Ha. Mau apa dah Sulaiman? Mone. Ha, nak habis dah. Pak nak ngaji mana pula habis ni? Bining. Tak tak. Ha, tak tak. Ha, itu saat ni gapo Nabi Khadijah dengan Nabi Musa saat ni buatlah nah. Dia masuk kita ai. Ada alibi. Tak ada alibi. Betul dia buat mana? Makan umur. Kalau kena itu buat bekno. Kali lagu. Oh, mati lu. Kali lagu. Ha, jawab alah no. Jawab alah no, beh. Ha, aku tak tahu. Tak tahu. Emo, ha. Tak ingat. Pan awak ni nak ingat. Makan berai. Pia ingat, ha. Beh, beh, boleh ingat pun, apa? Tak. Tak sang ngaji. Ha. Tak serengah pagi ni. Cita ni tak serengah. Beh. Besok gak dulu dah. Kau hang sok budak-budak ah. Dak gak? Tak sel dah. Beh boleh tak beh? Tak boleh gak beh? Oh ya dah ni. Tak sel ya ah. Ha beh boleh yak mula beh. Ha oh, kali lagi. Tak apa kita nak pergi kali dua putung. Tak ingat ke?
Ya nah. Soalan ya. Ada. Soalan seterusnya. Gapo dah ni? Ha, ingat. Nabi Khadijah pergi kampung orang okay, tu, waktu nampak dinding rumah balik, dia pergi buat apa? Ha, ben ha, nak buat ai. Oh, balik kek eh. No dah ya. Ha. Ha, buat benda. Ha. Ha? Nama apa? Nama Muhammad. Ha. Bako Seni. Ha, royak sat ni apa? Dindingnya balik ya. Okey. Ada gapo bawah dinding ya tu? Bawah tu. Ada ai. Oh, kek temu ayo. Itu. Ada apa? Ada apa? Oh, ada ular. Oh, ada ular. Ular gapok. Ada gapo le dinding ya? Yakit dah ni, ada apa? Ada okey. Ada nak dara. Ada apa? Ada tembo. Ada apa? Oh ya. Ah. Oh ya, so halu ha, ya, baik tolak. Ada apa? Ada ular. Dua ekor dah ular dah saya kan. Ada lagu. Lepas dia turun ke mana? Ada lagu dah. Oh, tak apa. Masih dah. Ular lagu. Yang apa? Goyak lah. Lewat dinding. Ada apa? Tak tahu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ha? Ada apa? Ben? Tak tahu. Fatim boleh dah. Dalam tu ada apa? Ada rakak. Ada rata. Dinding rata. Oh, kena dia. Kena tak? Rasa kena tak? Kena dah. Ada apa? Fatih mulai dah tiga perkara je cerita ya. Tok guru dengan anak murid. Iaitu ada harta anak yatim di bawah tu. Biasa dengar tak? Oh, tak. Ada harta dia. Harta anak yatim. Sining Nabi Khadijah gi hakik diri jadi molek. Mudah-mudahan satu hari anak yatim ni mari ambil harta dia. Ya wak baik ke wak tak baik dah ni? Wak baik. Nabi Musa murih dah. Eh? Sining Nabi Musa murih pula. Gi kampung tu orang tak wui ai, kita lapar ai nak makan ai orang tak wui. Gi tolong apa ya? Puak kampung dekuk. Puak kampung dekuk, puak kampung ngopik kita gi tolong apa dia? Kita lapar ai tak ada gapo, gi tolong orang pula. Nabi Musa tak tahu kata bawah tu ada apa? Ada harta anak yatim. Daulah. Daulah. Ni. Nak yata ilmu su' akhir. Boleh tak dua tu? Su' akhir cuk ngaji dua tu dah. Pakat cuk. Pakat. Tak ada su' juga dia mengaji dua tu. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Khaidir. Dengan sebab Nabi Musa tu. Sabar tak sabar deh, betul? Tanya pula banyak habis tu. Kita nak tanya boleh ke ustaz? Tapi jangan tanya banyak lajak. Cara dengan guru. Tanya cik ustaz pening. Boleh tak? Tanya boleh. Tanya deh. Masalah apa semua tu. Ustaz ajar, ustaz apa boleh. Tapi jangan tanya benar-benar tak ada pedoh. Sapa ustaz? Ustaz, baik mana tu? Saya mau duduk TikTok 1005 tu, baik mana tu? Haa, pan ha? Haa. Ustaz Dim duduk periak tu. Baik mana? Adik wari pia ustaz, adik wari ustaz. Haa. Kenapa tak adik wari? Tak, kita juga alhamdulillah.
Kita tak main TikTok. Kita tak main TikTok. Alhamdulillah. Ning hari ning dah. Jumpa kru, ingat molek. Walaupun kru angkrik. Kita jale-jale. Ha. Kita jale-jale. Jumpa dengan teacher. Pia teacher. Ha. Kita jumpa dengan teacher. Hello teacher. Good morning. Sit down please. Yeah. Hello teacher. Jumpa dengan guru-guru angkrik dia. Wasa kemah kita ni. Hello teacher. Good morning. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ha? Boleh tak? Boleh. Tapi belum nak hello. Belum nak hello. Belum nak gapo ni? Adab dalam Islam. Kalau guru tu guru Islam, kita kena wisalah dulu. Yang duk hello, hello dulu. Dah? Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum dengan kru. Assalamualaikum molek juga dah. Assalamualaikum dengan gue. Assalamualaikum, dek. Ha. Assalamualaikum. Dengan sang-sang kita berat dah. Wisalah lupa tak wisalah? Assalamualaikum. Kerok, kerok. Assalamualaikum. Gapo semua ni kena wei adab-adab. Mula-mula kita kena wei salam, baru tu nak hello. Sit down please. How are you? What to do? Ne. I love you. Apa gak? Apa? Adab ya mula-mula kena wei salam. Kena wei salam. Ikut pia mari lah sekolah kita, kita kena wei adab-adab. Wei salam. Dah nampak pia jalan mari orang tua, orang pakak baju buruk, orang gapo semua tak kena nanti datang menteri, tak kena nanti gapo. Wi salah boleh wi belaka, kita orang budak kena wi kepada orang tu. Tua. Orang panggil kita hormat kepada guru kita, hormat kepada pia. Hormat kepada orang tua. Guru tadika kita, guru mana kita? Bukan jumpa ustaz. Panggil ke apa ustaz Ding? Dia panggil apa? Ustaz Ding. Jumpa ustaz Ding lari puf. Faibok kerang mekain. Mekain tak ya? Mekain. Mekain tak? Mekain ya. Nampak faibok kerang tak saya asur kak. Ha, ini bukan pelajar yang ada-ada. Nampak faibok kerang, oh saya rasa sesal lah. Tak ubat utih dulu. Mujur ustaz royak. Nah, dulu tu tak kuda dah. Tapi tak lecak. Eh, dulu orang kaya ketong dulu gapo. Oh, mujur ustaz royak. Dulu duk main gawe. Malam 14 kumpah nak pergi patah dah nak pergi tu. Kok setong sama apa? Mana? Kok yau. Nah, nak pergi kok yau dah malam tu budak tu. Tapi mujur dengan ustaz royak. Ha, ni. Ustaz bad dah. Ustaz duk nasihat kita, ustaz duk wi ilmu kepada kita. Semua ni ustaz ke apa? Ustaz saya kita. Tak ada guru yang tak saya kepada anak murid. Semua ustaz nasihat. Dah, tak kira ustaz mana-mana duk nasihat kita. Orang tua kita duk nasihat kita. Be pada dah main game, be. Be pada dah main game, maye pula. Ya ke apa? Ya sah. Ya saya, ustaz hari ni gizmaye dah, maye anak, maye 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 gapo semua ni ya saya kita. Kalau ya tak saya kita lepas duk back tu lah. Nak isak rokok isak lah, nak isak pok isak lah. Nak makan ganja isak lah ganja, nak minum ketong minumlah ketong. Nak main gawe, nak zina, nak gapo ikutlah. Kalau ustaz tak saya ki hari ni ustaz saya kita, kita kena sayalah kepada ustaz kita. Kita kena sayalah kepada orang tua kita. Kita kena sayalah kepada guru kita. Yang mana dia duk nasihat kita. Hari ni orang tak dengar lah. Ustaz nasihat, guru nasihat. Orang dengar ke apa dia? Tak apalah ustaz, tak usah duk nasihat lah ya.
ya makan ketong, ya tak kubung, ya minum arak, ya gapo. Tak apa ya nak sanggup dengan Allah, ya nak masuk neraka. Ustaz tak usah, ustaz duduk dia-dia. Ada tak orang baik ni? Ada banyak. Terutama dalam look, sosial, dalam TikTok, dalam gapo dia hari ni. Nah, ustaz tak usah goyak gapo lah. Ya nak masuk neraka, bukan ustaz nak masuk neraka. Ni budak-budak hari ni, na'udzubillah min zalik. Ya kamak neraka serupa dengan gapo dia? Kolosium. Ha, sedap masuk. Ada sewing, ada sandwich, ada gapo semua ni dah. Ya kamak neraka serupa biksi. Anda belaka ya nak gapo boleh belaka. Dok. Neraka api panah. Ha. Nah, neraka api panah, api yang panah. Nak bakar kamu kalau kamu tak reti hidup tah dunia ni. Nah, habis tu kita ada guru. Nah, taatlah kepada guru. Hormatlah kepada guru. Masa guru mengajar kita kena duduk balas mana? Masa gapo dia? Masa duduk dengan guru, adab duduk dengan guru. Wisalah, jangan kecek banyak. Jangan kecek hak guru tak tanya. Jangan gapo semua ni. Kalau guru tanya kita jawab patah, kita gapo. Leh we ada sifat warak, sifat tawaduk kita kepada guru-guru kita. Leh sifat yang lemah lembut. Jangan hakik suara dengan guru. Ada budak pelajar-pelajar yang panah. Ya lawe. Nah, tak. Kok budak-budak kita ni nah. Tak kena tak kena amuk ben moni. Tak ada tak tu ha. Ben moni tak tak warning. Kok itu tak kena ah. Nah, budak-budak hari ni eh ya nak jadi balah tu. Ya nak jadi balah tu, kok itu alhamdulillah selamat. Nah, daripada benda-benda yang benda-benda yang mengaruk, benda-benda yang nak wakwi kita lawan dengan guru. Mek dua ayat ni duk dalam hati kita. Eh, satu ayat ni. Dah, sabira wala a'si laka amra. Orang tua kita, kita tak boleh deraka. Guru kita tak boleh deraka. Kepada Allah kita tak boleh deraka. Dah, mula-mula Allah kita tak boleh deraka. Kalau kita deraka kepada Allah, semua kita deraka belaka. Guru kita deraka. Orang tua kita deraka. Nah, pio saing kita pun kita neraka gapo semua ni. Ha, tu dia. Berharap tu. Ha, kita kena ada adab dengan guru, dengan guru. Di segi kecek, di segi buat teh, di segi gapo. Nah, kita kena hakiat. Nah, kita hakiat kepada orang yang hajar kita, orang yang wi ilmu kepada kita. Berkat kita bakal nak belaka berkat. Tak ada orang tak ada nak berkat. Bulan ni orang duk doa ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semua nak berkat. Dalam umur tangga kita nak berkat. Dalam ilmu kita mengaji, kita nak ilmu yang berkat. Dalam hidup kita nak hidup yang berkat. Dalam bulan hok kita duk, kita nak bulan yang berkat. Nah, semua kita nak berkat laka. Apabila Tuhan wi berkat, kita nak nampak deh ilmu-ilmu yang kita mengaji ni nak jadi manfaat kepada kita. Ilmu yang tak berkat, ilmu yang tak dakwi manfaat kepada kita, mengaji saja tu baik. Lingga hari tu baik lingga kane. Mengaji saja. Tak ada bedah gapo. Hari ni buat belahana nak wi ilmu kita jadi ilmu yang barakah. Salah satu nak wi jadi ilmu barakah, kita kena hormat kepada guru. Nah, kita kena hormat kepada guru, kita kena doa. Ni, kita selaku pelajar kena doa kepada guru kita. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada guru kami, ya Allah. Kita doa. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru kami, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah syurga guru kami, ya Allah. Ni doa selaku seorang murid terhadap guru yang beri ilmu kepada kita. Nah, yang beri ilmu kepada kita. Nak jadi guru tu susah payah dah. Bila mengaji situ, mengaji sini, gapo nak boleh main ngajar kita hari ini ni. Bukan main. Nah, kita apabila dia main ngajar, dia main nasihat kita, dia main gapo kita, kita lawai dia, kita gapo semua ni. Bukan daripada adab orang Islam. Nah, ngaji pula tidur le kelas, duk tok kaki atas meja gapo semua ni. Orang panggil orang tak hormat kepada guru. Leh regai pula le kelas. Guru duk mengajar, kita regai le kelas, duk kecek gapo semua ni. Orang panggil orang yang tidak ada adab.
Orang yang tidak ada akhlak. Apabila guru ngajar, kita tengok budak-budak ponok dia, pok dia hormat kepada guru. Dan hormat kepada bapa-bapa dia yang duk mengajar. Dan waktu itu muncul tak ada boleh waktu itu rosak. Kalau waktu itu rosak acuh kelah. Caya ni. Nah. Dia kata, molek dah, tak waktu itu rosak, mula klik kolah pop tahu bet 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 rosak bet apa kurang lah ale. Ah. Ya dak be. Ya be. Hari ni insya-Allah be pakki sikit deh. Kita main boleh. Game tapi main we ada masa kita. Dah, we ada masa baca, we ada masa makan nasi, we ada masa mayek, we ada masa gapo tolong ibu bapa, bukan kita main game tak ada roh ibu bapa pun kita tak padu, kita tak gapo deh. Oh ni rugi besar. Dah rugi besar yang kita duk atas dunia ni. Ning hari ning alhamdulillah boleh main jumpa dengan Fuad Ita lebih kurang sejarah ni. Terima kasih kepada Fuad Ita semua. Terima kasih kepada ustaz-ustaz. Ni sign ustaz laka ni. Ustaz Ding kita, Ustaz Hanif kita, Ustaz Rusdi kita ngaji kali belaka. Neh, tapi ya adun kakak. Neh, adun kakak nabe. Jadi dia alhamdulillah masya-Allah. Neh. Dan ustaz kali dengan Ustaz Rusdi. Panggil gapo dia? Ustaz Rusdi. Ya. Yeah. Betu ustaz Kuani. Ku ya ada ku dapat. Ha, Kuani. Kuani ni ya roh adik. 2 tahun, 3 tahun. Ya, yeah, roh adik. Tapi tak apa. Gapo atik? Hak pentingnya dulu ustaz ngaji tak pandai. Deh, ngaji tak pandai dulu. Orang 29 orang kita sok boleh 27. Kau ngaji petom. Ada anak lah orang tua tu tak ada apa lah pergi ngaji kolah saja ya. Ngaji kolah pergi kutik wah getah, main wah getah pau. Ikat-ikat kering. Wah-wah, pandang itu. Ha. Wah-wah. Eh lah ni musim wah ni. Kita tahu geng-geng dia. Main wah getah pau. Dale bok ustaz tak ada gapo. Ada mutud dek. Ada ayah belaga. Ni. Orang tua tak ada arah nak oyak. Klik rumah, nikah ngaji petum. Klik rumah balik mah we tak ada kambang, ada mutu. Balik sah lagi ada ye belaga. Wah ye belaga deh. Wah ye belaga. Lo ni ada lagi api kai suai ngam. Deh, ayah molek. Curi demo habis ayah tu ada arum. Tak bego. Deh, di balik mai di ustaz. Deh. Jadi situ tu nak no, ya atas tak ada gapo. Masa dulu kita, masa ngaji matayung pula, tak ada sign pula. Allah, buat hidup awal ni. Tak ada sign. Tapi beda. Tak ada sign kita yang dia orang juru. Tapi bukan sign dengan setan. Ada sign seorang dua tu. Tapi nak yang ada sign yang diklum tu tak ada. Masa ustaz ngaji tu, ya wahing ngatok. Gocoh tu, gocoh dengan kolah ni, gocoh dengan kolah ni. Kita orang tak awal, hati tak awal ni. Kepon deh. Hati tak awal ni. Lo ni lah weh, nak gocong leh. Lo ni. Dulu nak ya eh. Kau duduk morning ni, back ni. Back adik-adik, back ni, morning masal ni. Ada time. Demo duduk pergi, sak tukir, sak gapa itu, tak ada pergi mana. Dah, sebab tak kerti. Lepas tu pula. Tukar lagi ngaji jihad. Kenapa nak jihad? Islahiyah. Kau nak jihad? Orang tua yang atas situ ada bank ye besar. Yang ada bank ye sungguh besar. Kau tu kita duduk gila ye. Yang tu orang perak ye banyak situ. Kalau pergi ngaji situ boleh perak ye olak-olak. Pergi ngaji situ bop. Tak boleh perak apa lah. Eh, duduk oleh ponok. Dan yang ada duduk ponok duduk kali. Yang ada musakarah tak mau. Lek malay yang nak ada tajamuk. Lepas tu nak nasihat, nak gapo semua. Situlah kita bau petana tua egg. Eh, bau nampak tu. Haa, bening hidup ni. Siapa akan tebuh ni? Biasa dengar tak tebuh ustaz? Nak boleh jadi orang baca tebuh masa duk mau lima mone tu gila tak gila paham kayu leh kolah kena habis ustaz. Jumpa dengan paham kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Gila orang ni gila ni. Kalau tak ingat hadis, sepak pang kayu down luh bro. Wah, ni ngaji ni. Ya ada ni, ya ada bukan nak us semangat sikit kata ciwik kita palah tu. Lepas ada tu tak ada pula. Beli mari hak ada cuming besar. Kecek wak nangis le mari
Nah. Tengok kita ni tabi'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak ingat mari mik pala bocah mari. Ha ni. Masa kita ni, masa wai ni, masa matayum ni, ingat lagi. Oh, sedap. Demo tak wai nak tebah. Ni, sekolah kita ada tebah tak? Tak ada gigit-gigit ni. Tebah sancang. Dah, orang kita ni alhamdulillah. Tak bisa dengar dah orang kita duduk tebah. Nak no, kata, so lagi, nak boleh sapa hari ni, nak boleh jadi tebah hari ni. Nak naik tebah, orang tak wai. Cari masa. Masa orang mayat, orang ajar Quran. Dekat pukul 12 malam. Naik kita mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ada orang okay, tak? Tak ada, dah tu. Tu saja dia dengar. Tebah pukul 12 malam. Ada orang sayang ustaz. Okay. Gapa dia nak ayat? Kita tak pandai, tapi kita payayam. Usaha. Payayam tak ada lagi. Kena doa kepada Allah pula. Usaha, kurang belah halai. Alhamdulillah. Apa halai, banyak halai. Tebah habis hatu dengar, habis jing dengar. Boleh jadi masuk Islam habis dah apa jing tu. Habis tu, orang duduk sini apa? Sijik ni jadi weti kita ni. Semua kolah ni jadi weti kita belakang. Caya lah. Kalau kita usaha sungguh. Nak jadi nak banjai sungguh. Baik. Meja ni. Kau start turun ke apa. Lep malam. Tak meja ni. So. So kau pick up apa. Duduk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak caya terawak. Dah, boleh-boleh dia mau duduk mari belajar sini, latih sini. Tak usah ada orang apa. Nah, tak usah ada orang apa. Tak usah ada ustaz. Kau milih malam, kau puluh malam. Janji dengan sain dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kecek seorang. Tak ada gila. Tapi pun akal. Dah, tak ada apa. Tak ada apa nak yata fuk. Dah, nak yata fuk. Situlah kita duduk latih. Kita ingat atas masa kita sikit dah. Monet tu lah. Book juga. Baca, dengar. Kau tu ya duduk lemangak, lengaji. Dah, baca, dengar. Dulu nak tulis sokmah hadis lah ni. Tak dah. Dulu tulis hadis. Satu hari kena ngapa satu ayat, satu hadis. Wa'aluh-luh ketah. Tulis satu ayat, tulis satu hadis. Ngapa? Lepas tu kalimah bahasa Arab. Ya gitu kau buat jihad dulu ya duduk gila bahasa Arab tu. 4 kalimah sehari, 3 kalimah sehari. Ngapa? Kirdun, kera, mauzun, pisah, kera, ke pisah. Tak boleh. Ya, nak yang tu? Tulis. Ketik kalimah. Ketik. Kau. Dah. Habis tu, nak jaya tak bahaya? Nak jaya tak bahaya? Sobah, usaha, doa. Dah. Sobah, usaha, doa. Caya lah. Kalau dia nak main game with suk-suk. Main game with boleh duit juta-juta. Boleh tolong orang. Okay. 100,000. Ya, yeah, okey, main kayu. Main balah mana? Main selok. Okey. Ni yeah, main laisuk bla-bla dah. Stream dah. Ha, kalau mana buku IT ni kita boleh pergi. Stream ke apa ni? Terawak stream bahasa Melayu. Ha, bede. Ha, kau tu ha. Ha, mari dah. Jahat mari dah. Ya dah buat asasiye lah ni ngelah dah. Ha, pai sai. Ha, kuat. Kita terawak bahasa Melayu stream. Laisuk we orang tengok tu dah. Kata ni. Makin masa Nayu baik mana ni. Ha. Jahat ni dah. Tino ni dah. Bedek. Mudah lah ni. Hila ni nak kaya mudah. Ni nak kaya mudah. So lagi nak pergi. Ha. Walilah lebih dah lah. Ni. Apa payah nak main jumpa orang buat kita. Baik tu. Gapa ni tiga karos tafsir ni nak jaya. Sobah. Usaha. Doa. Cakeng. Kamu nak baca sijik nara, nak baca tebah sijik nara. Sobat doa. Jaya. Dah, jaya insya-Allah. Itulah dah. Puasa sekenok yang boleh jumpa dengan puak kita hari ni. Terima kasih buat kita semua yang tak ada biar mengatuk. Dah, tak ada biar mengatuk. Duk pun. Kita boleh lilek-lilek gapo semua ni dah. Jadi, jumpa ustaz kat mana boleh tegur. Dah, ustaz Ramadan. TikTok pun nama Ustaz Ramadan. Buat apa Ustaz main TikTok? Ustaz tak juruh kena.
Tak nak tengok tino lanjir kan? Tak dia, okey. Kita ingat atau TikTok ni adalah satu media dakwah kita. Dah, kau start masuk tu, fok-fok dang-dang je, fok nona, fok apa tu dah. Lama dah start ni, orang TikTok. Boleh ada orang TikTok awal-awal juga dah. Kau fok. Gapoh tak nyemah tu. Tak apalah, jahat-jahat, saya ada ingat dah. Masuk gila laptop, dia dulu nak main ni, dia orang ambil TikTok start masuk laptop. Eh, ambil hostak dia tebah, ambil gapoh dia mekerat sikit-sikit, tengok, oh, orang tengok ratus-ratus ribu. Kita tahu, oh, fok itu ramah tiga wilayah duduk laptop. Kita pun buka TikTok cong diri. Alhamdulillah, tak ada nak orang TikTok ni. Boh pergi. Boh. Boh. Nasihat pun, boh, boh, boh. Hari ni, buat makan pula. Ha, buat suk ayah pun, boh. Buat tom yam pun, boh. Boh habis. Boh habis hari ni. Alhamdulillah. Orang boleh ambil beda. Pedukan ke apa dia semua tu. Buat buat duit tu. Okay, buat apa. Boleh duit dah. Kalau boleh pay, boleh duit. Boleh YouTube, boleh duit. Ustaz baru tahu lama saya. Sebab bini dia mata kena apa bini umur 30. Oh, kalau tahu bini sedak aku bini umur 20 lagi. Ya tu sedak bini. Yalah tak ada. Saya habis tu kalau cok apa ada kijak bini sedak. Habis tu ada bini ni. Habis tu ada bini ni. Tapi nak demo ya deh. Demo ya atau kalau tahu bini sedak ni oh tak ada apa 30. Ya sedak sungguh. Oh. Alah gambar eh. Betul ke apa dia? Bade. Apa nak bunuh dah ni. apa nak rai syarat dah ni dah. Ada gapo nak tanya tak? Boleh. Kita we okat dah. Minum air sikit dah, minum air. Tanya boleh. Oh, jangan tanya ular weh. Tanya kata aduh. Royak nama sikit beh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad. Sini. Wah, kau tak ada sakning. Ha, lupa. Ah, gapo? Tanya kata kamu sayang. Dalam tiga kata susah ke? Yang kat dua ini. Pakku di rock kita di. Sedang. Happy birthday to you. Alhamdulillah ni viral.